Oh iya, tuh langsungnya tempat itu. Kita langsungnya. Pelaut pakai pelampung. Gue cari HP. HP gue mana? Gue bilang. Ini. Udah. Oh. Maksudnya gue cari-cari HP gitu. Tanya HP gue pegang sendiri. Iya sih pakai pelampung. Si Mas Fahri. Ini yang tadi. Oke, pengaman dulu. Yuk, Mister Dwi. Ganteng kali. Dicalungin aja. Foto di situ tuh. Iya, foto dulu. Nyalain bininya. Oh, ini pakai. Tidak, yang penting rasanya nyaman. Jangan terlalu kenceng, juga jangan terlalu kencang. Persiapan menuju lokasinya. Semuanya keburu waktu itu. Semua di dalam. Kita jangan ngevlog aja sih Bu. Jalan-jalan cari uang. Ini jalan-jalan di ada yang bayar. Sebenarnya apa isinya harganya? Dwi Sejagat. Ya paling ini 3-4 hari ke depan sih baru upload Bu. Ngumpulin dulu jadi satu. Enak banget anginnya. Takut depan buat aku. Nama siapa bang? Mataldi. Mataldi. Ya. Dompel nanti. Ngamannya dompel. Nih kita ditemani sama Koko sama Cici. Kita masuk di desa wisatanya. Kita ke Buah Pindul. Oke guys ya, untuk ini perjalanannya 2 menit pe. Kasih berlima ditemani Koko sama Cici. Ini cerin. Oke guys. Kayak gimana nih sensasinya guys? Kita lihat. Kita lihat apakah beda wilayah Mandalika sama di sini. Kita coba dulu coba. Oke, kita membalangin satu-satu. Oke, Koko udah ambil, Cici, Mister Dwi. Oke, beli Fahri. Kemana bang? Mau mudik bang? Mudik bawa balon. Berhenti. Oke, lanjut aja. Oke guys,
kita sudah di depan Gua Pindul. Suruh Bang Dwi. Dia pengen tulis ada ini selamat datang. Nanti dia nangis nyampe kampung. Mr. Fari. Mr. Dwi. I'm jagat. Oke, dia pengen abadikan momen di Gua Pindul. 1 2 cekrek. Oke. 1 2 oke. Oke, guys, karena kita pengennya ngajar-hajar pagi karena masih ada next trip di 3 sampai 5 lokasi hari ini. Kita nikmatin Jogja, coy, sampai mampus. Kedung Gupit Adventure. Oke. Adventure. Wow. Nuh, Gua Pindul. Aku udah kebelet pipis duluan, guys. Oke, kita coba di momen. Gua Pindul keren banget, guys. Ini tempat yang suka berpetualang. Trip yang menantang kita, Pak. Oke. Kita foto-foto dulu ya, guys. Pak Dwi pegangin foto pakai HP-nya Pak Dwi. Oke, beli Fahri sedang itu abadikan momen dulu, guys. Sebenarnya enggak beda jauh sih tripnya di, tapi enggak tahu jalurnya lebih menantang apa enggak sama di Bali Melombok nih. Seperti yang kalian minta full kan. Ini aku hajar satu konten 1 jam ya. Jangan ada yang skip iklan. Hey guys, bawa nih, kita berlima nih, ditemani sama pemandunya satu di genap tam. Ini ada koko sama cici. Guys, ini rombongan nih, rombongan tour. Kita lihat sensasinya kayak gimana. Check it out. Nih guys, kita start dari sini. Ini sedang dijelasin. Oke. Okay. Nggak ada. Ya, mungkin kita sebelum mengawali aktivitas kita di siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Masuk dan kok aku pengen kebulu-bulu pipis. Jangan pipis ke pantat lo ya. Halo Mr. Dwi. Ini kontennya mahal banget, guys, ini. Kan main air, Cici. Awas kebakar, Pak. Pelan-pelan. Iya. Ayo hijrin. Ayo beli Fari. Pelan-pelan, airnya nanti kebakar. Langsung jompan aku. Oke, Mister Dwi aja loncat dulu. Langsung. Oke. Nih, pegang. Kemana caranya? Langsung miring. Udah dipencet. Nanti kita mati bentar mutus tengah. Tahan dulu. Guys. Ini udah basah semua kan? Udah. Ya, udah pegang. Nah, kalau enggak basah uang kembali di sini. Oh.
Oke guys, ada kebelet tipis guys. Aduh, seru banget deh kayaknya. Tuh rombongannya udah pada turun guys. Jadi apa nih guys? Wah, ramai banget. Izin vlog ya bang. Ini rombongan dari mana bang ini? Dari Malang. Malang. Sekolahan apa gimana? Sekolahan. Dari SMA mana? SMA apa SMP? SMP berapa mas? SMP 3. SMP 3 Malang. Panjen. Panjen. Ini rombongan dari SMP dari Malang aja. Ini guys, kita memasuki ke dalam guanya. Hati-hati kaki, Mr. Dwi. Nih timnya nih, aku. Nih kamera handalnya. Wow. Star, star. Anting untuk kencangin.